di Vivo. Mosun Mori katanya ada kontes juga di Vivo juga. Nanti kita lihat ya. Ini gua sama teman gua, sama Yogi nih. Yogi Gi Motovlog. Nanti kita lihat di sana ada motor apa aja. Yuk, jangan lupa di-subscribe dulu yang belum di-subscribe. Ya nanti kita lanjut lagi ke dalam. Ini kita udah sampai tempat Sumori. Ini kayaknya tempatnya asik nih. Bagus ya, keren. Ini perdana nih di kita di Vivo Sumorian, sekalian ada kontes. Jadi parkirnya lewat bawah situ tuh. Kayaknya tempatnya lebih enak sih dibanding Key Square. Adem. Ini kita udah nyampe di tempat Sumori. Kita lihat nanti ada apa aja. Gue hari ini lagi acara di Vivo, lagi ada kontes tanggal 28 Februari, dia acara apa namanya, modifikasi kontes Pakansari seri keduanya. Yuk kita lihat ya apa hasil kontesnya. Yuk lanjut. Kita jalan. Ini parkirannya ada yang adem ada yang panas sih, tapi kita kan lagi posisinya lagi mendung jadi enak, nggak terlalu panas. Yuk kita jalan lagi yuk ke sana. Apa namanya, Mio dari Mio tahun tua sampai yang ini tahun tua semua ya, Mio Smell sama Mio yang lama ini. Keren-keren ya. Ini juga ada Vario ya. Ini pakai 0KTC RCB. Ini model karbon apa ya? Forged ya namanya ya, kayak gini ya. Yuk kita muter dulu. Yuk kita lanjut ke dalam ya. Ini acaranya nih, bannernya. Ini banyak-banyak tim support, ya anak-anak klub-klub motor. Ada juga Game A nih teman gua nih. Apa namanya, media partnernya. Ini ada dim-dim juga teman gua juga nih. Kita muter lagi ya. Ini ya, motor Beat. Untuk yang tahu konsepnya, gue nggak tahu konsepnya nih, konsep apa nih ya, Thai look kali ya. Keren. Ini ada
warna modern, model-model sekarang nih warnanya abu-abu, ada lembayungnya nih, lagi rame juga. Bersih-bersih ya motornya ya. Ini ada, ini kayaknya warna merah apa warna, sebenarnya kayak merah dilembayungin apa warna pink basicnya nih. Ntar di komen aja nih kalau yang tahu model apa nih, warna catnya nih keren juga nih. Candy ya kayaknya, pink candy kayaknya ya. Wah ini keren nih, semua keren-keren sih. Lo mendingan maju bro. Oh tadi kata si nggak lagi maju bro. Ini kayaknya motor temen gue nih. Gila, karbon semua ya, ngeri ya. Jadi gue nggak bisa bahas detail ya modifannya, cuman gue skip aja nih, gue lewatin aja. Cuman inilah modifannya. Ini ada RCB, mirip juga RCB. Entah ini konsepnya apa, mungkin ada yang tahu di komen aja. Karena gue bukan ahlinya di bidang apa namanya pemodifan kategori apa namanya matic ini, gue nggak begitu paham. Kalau dari sekilas-sekilas ini rapi-rapi banget, catnya bagus-bagus banget nih. Ini juga bisa jadi bahan inspirasi buat yang mau modifikasi Vario Kampung, nama ininya nih, mungkin nama bengkelnya atau gimana nih. Ini rapi banget sih menurut gue nih. Ini gue nggak tahu nih ohlinnya asli apa enggak, cuman keren sih kalau menurut gue, rapi-rapi aja. Ohlin kayaknya sih ada agak ada logonya nih. Pakai karbon podjet namanya. Dia probol. Duh, keren deh. Dia ada stabilizer juga nih. Yuk, kita lanjut ya. Kalau dibahas satu-satu makin lama ntar. Ih, warnanya cakep-cakep banget ya. Wih, ada GoPro tuh. GoPro apa bukan tuh, kata tuh. Ya karbon motif kembang nih apa? Kang motif wajik apa tuh namanya? Gue kurang tahu. Coba nanti di komen aja yang tahu apa itu. Ini pakai KTC ininya, shockbreaker-nya. Gue nggak bisa masuk lebih jauh karena di kasih apa penjaga pembatas ya. Yuk kita skip nih. Ada ADV. Yuk. Detail ya, rapi banget. Ini ada Vario juga nih, ini peleknya lagi hit ya, cuman gua nggak ketinggalan model-model sekarang ya. Nanti di komennya juga yang tahu apa ini, buat inspirasi kalian kalau mau modif bisa lihat di sini nih. Varionya keren, cakep nih. Ini warna merah, basicnya merah hitam. Lanjut, ini Vario juga yang lagi hit. Ini warna apa ya, dia tuh kayak apa namanya, ungu apa sih, abu-abu ini, lebih ke ungu ya, tapi kayak abu-abu, apa ada lembayungnya nih. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya ini warna abu-abu dilembayungin nih. Nih, ini Vario yang juta umat nih, tapi gila ini motor lagi mahal-mahalnya nih. Vario, Mio. Saudara sepupu gue juga beli yang kayak gini nih, lagi mahal harganya. Ini baru lihat juga nih karbonnya model begini, karena karbon tuh modelnya banyak ya. Ini ada NMAX. Ini konsepnya apa nih? Cuman dia simpelan sih. Wih, di mewah sih kayaknya, banyak ATC-nya coy. Wah, ditempelin HP Samsung tuh. Dia ada action cam. Gua nggak bisa ke belakang yang gua bilang tadi. Ada pembatas. Ini ada apa namanya? Cover ininya tuh apa? Filter yang transparan. Ih, keren banget ya. Ini ada Vario, ini simpelan aja ya. Dia warna hitam aja, cuman dia main kaki-kaki. Dia simpel. Nah, ini gue suka nih model-model gini ya, cuman selera ya. Cuman ini gue favorit lah, warnanya kalem. Ini warna hitam juga. Apa mungkin warna hitam ini dikumpulin di sini nih? Nah, ini keren juga nih.
Gila kaki-kakinya yang kontes ini keren-keren ya. Tuh, banyak PKTC. Ini ada ninja. Wah, ninja nih. Masih bagus banget deh. Ini emang udah repaint sih, cuman ini masih kayak kelihatan baru banget ini. Baru dicat kayaknya, baru beres nih. Soalnya masih kilapnya parah, apa motor yang gak pernah dipakai apa nih. Gila-gila. Ini ada juga ninja. Wah, ini ada ketemu juga Vespa nih. Kalau Vespa tuh sebenarnya simpelan aja udah keren ya. Ini aksesorisnya sih ngeri banget gak lu. Pakai Ohlin tuh coy. Aduh. Emang Vespa tuh gak ada obat deh. Kalau soal klasik gitu, Jepang belum bisa sih, maksudnya bikin apa? Gue kurang suka di Jepang tuh, desainnya masih agak kurang klasik gitu. Ini kalau Vespa gini kan, woi deh, dapat banget mewahnya ya. Emang desain Itali, nggak ada obat lah. Lanjut lagi, ini ada NMAX, nah dia pakai kaliper RCB tuh. Ini warnanya juga lagi banyak banget nih warna kayak gini nih, warna abu-abu. Ninja, skip aja ya. Tuh, tapi dia pakai Ohlin tuh. Tapi ini aramnya keren coy. Apa nih? Pakai Bipro ya aramnya, keren nih. Dia gold ini, gua nggak tahu nih. Ini di chat apa di anodes nih? Kayaknya anodes nih. Ini ada Amio. Ini ada Vario juga. Vario. Skip aja ya, banyak banget nih. Ini ada Amio juga. Wih, ini cakep nih warnanya nih. Buh, rapi banget nih. Aduh, keren. Ini kayak siapa ya? Kayak si Dim bukan ya? Ini siapa ya? Ini lupa gue. Mirip-mirip sih sekarang modipan. Vario. Widih, ini apa nih? Radiator bukan nih? Serem banget nih. Apa Varias aja nih? Ya, nih. Akhirnya ketemu juga Sonic. Ini ada Sonic coy. Ini Sonic. Dia pakai handle RCB. Ini dia pakai RCB S1 juga. Dia karbon. Dia karbonnya karbon Kevlar ya. Ini pakai apa nih? Keren juga nih. Coba tahu yang tahu komen nih. Keren juga nih velgnya nih. Tapi di sini tulisannya NK. Coba kalau yang tahu komen aja nih berapa harganya nih, mahal juga kayaknya nih. Dia pakai underbone apa ini? Kayaknya underbone standar ya, cuman ini aja dia. Di stiker aja nih. Oke, karbon juga. Di sini pakai variasi tutup rantainya. Dia pakai rantai kuning, rapi banget ya, bersih banget. Ini pakai yang merek ISS nih. Dia pakai ban slick botak dia. Kayaknya konsepnya road race apa ini? Keren.